الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعدم نفع في علومي في دارين أمين ويجب في حقي تعالى القيام بنفسي dan wajib pada hak Allah Ta'ala oleh berdiri dengan dirinya sendiri. Wajib pada hak Allah Ta'ala oleh bersifat berdiri dengan dirinya sendiri. Kemarin sudah kita katakan kalau wajib ini disandarkan kepada Allah berarti wajibnya wajib. Wajib apa? Akli, wajib akal kita menerima bahwasanya Allah bersifat berdiri dengan dirinya sendiri. Secara akal enggak mungkin Allah butuh kepada yang lain. Akal kita enggak menerima. Allah itu akal kita enggak nerima kalau Allah itu butuh kepada yang lain. Allah itu dalam segala hal berdiri sendiri. Bukan berdiri dari duduk bangun, bukan begitu. Dalam segala mencipta, membuat apapun Allah sendiri. Membuat langit Allah sendiri, membuat bumi Allah sendiri, membuat manusia Allah sendiri, membuat isi bainas sama wal ardi sendiri, tanpa ada bantuan yang lain. Apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Sesungguhnya kata-kata kun fayakun itu juga masih ada jarak waktu. Ini adalah menggambarkan betapa Allah ingin, bila mana ingin melakukan sesuatu, betapa cepatnya buat Allah. Beda dengan kita, kalau kita ini butuh bantuan, kita mau duduk butuh apa kita? Butuh tempat duduk. Kita mau makan butuh apa kita? Butuh nasi. Mau minum butuh air. Kita butuh. Mau pintar butuh guru. Mau banyak duit butuh kerjaan. Kita ini serba butuh. Makanya dikatakan dalam ilmu sosial IPS, kita ini makhluk sosial. Makhluk yang butuh kepada sesuatu, yang enggak bisa hidup tanpa sesuatu. Kita enggak bisa hidup sendirian. Kita umpama pengen hidup di tengah lautan, di atas kapal. Memang kapalnya enggak tenggelam, walaupun enggak tenggelam. Kita hidup sendiri, enak apa kan? Gak enak. Artinya apa? Kita ini butuh bantuan. Di tengah hutan kita hidup sendiri, gak enak. Kita butuh bantuan. Nah kalau Allah sendiri berdiri dengan dirinya sendiri, menciptakan apapun sendiri, nah, bagaimana makna daripada itu? Wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftakiru ila ma'adin wala ila mukhassisin. Maknanya yaitu bahwasanya Allah Ta'ala la yaftakiru, Allah enggak butuh ila mahalin, kepada tempat
wala ila mukhassisin, dan juga kepada yang mengadakan. Allah enggak butuh kepada tempat yang di mana Allah berdiri di situ, enggak. Allah enggak butuh kepada tempat. Jadi Allah enggak bertempat. Nah, di sini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah enggak bertempat. Di mana pun, sekalipun di atas, enggak. Laisa bimakan. Tapi Allah tahu dimanapun kita berada. Allah tahu dimanapun kita tinggal. Allah tahu bagaimanapun kita. Allah tahu apapun yang kita perbuat. Kok begitu? Itulah yang namanya Tuhan. Itulah yang namanya Allah. Enggak kejangkau oleh kita. Kalau kita enggak kejangkau karena ada sesuatu ngumpet di balik tembok, kita tahu enggak? Enggak tahu. Berada di kejauhan jarak, kita tahu enggak? Enggak tahu. Berada di satu tempat yang tidak kita dikasih tahu, kita tahu enggak? Enggak tahu. Kenapa? Itulah manusia penuh dengan keterbatasan. Nah, kalau Allah, tempat itu yang Allah ciptain. Jauh, itu ciptaan Allah. Dekat, itu ciptaan Allah. Dinding, ciptaan Allah. Tipis, tebal, ciptaan Allah. Waktu, ciptaan Allah. Besar, ciptaan Allah. Kecil, ciptaan Allah. Kiri, kanan, ciptaan Allah. Atas, ciptaan Allah. Bawah, ciptaan Allah. Masa Allah berada di ciptaannya? Masa Allah butuh kepada apa yang diciptakannya? Enggak. Nah, itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Laisa bimakan. Jadi kalau orang tanya, aina Allah, di mana Allah? Laisa bimakan. Jadi bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya Allah ada. Bermakna annahu ta'ala la yartaqim ila ma'alim. Bahwasannya Allah Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Beda dengan kita, butuh tempat. Kita butuh tempat. Bahkan kalau kita enggak bertempat, orang miskin. Kita kalau enggak bertempat, orang miskin. Jangan enggak bertempat, nempat aja ngontrak ya. Ente tinggal di mana? Di kolong jembatan. Ente enggak bertempat, mau rumah tempat aja. Enggak ada bertempat. Lagi seri makan. Tapi miskin, jadi kalau kita enggak bertempat, miskin. Wala ila mukhassisin, tidak juga kepada yang mukhassis. Mukhassis artinya mujid, yang mengadakan. Allah enggak butuh kepada yang mengadakan. Kalau Allah butuh kepada mukhassis, berarti Allah ada yang adain. Walinduhu al-ihtiyaju ilal ma'ali wal mukhassis. Lawanannya ya adalah butuh kepada tempat dan kepada yang mengadakan. Kalau Allah butuh kepada tempat, Allah butuh kepada yang mengadakan, itu namanya mustahil. Allah butuh kepada tempat. Allah butuh kepada yang mengadakan. Beda dengan kita, kalau kita butuh tempat. Justru kalau kita enggak butuh tempat, miskin kita. Ente tempat tinggalnya di mana? Di mana-mana. Berarti kita miskin, enggak bertempat, belum punya tempat. Belum punya tempat netap. Beda kalau Allah kaya bagaimanapun keadaannya. Kalau kita enggak bertempat, ya miskin berarti. Wa dalilu ala dzalika annahu law ihtaja ila ma'alin la kana sifatan. Dalil atas demikian itu bahwasanya jika Allah Ta'ala butuh kepada tempat, niscaya Allah itu sifat.
karena tempat itu zat. Wa kaunu sifatan mu'alum, keadaan Allah sifat itu mustahil. Keadaan Allah sifat itu mustahil. Allah itu zat yang bersifat. Walau ihtaja ila mukhasisin lakana hadisah. Jika Allah butuh kepada yang mengadakan, mujid, mukhasis, mujid, lakana hadisah, niscaya Allah itu hadis. Baru adanya didahului dengan tidak ada. Niscaya Allah Ta'ala itu baru. Niscaya Allah Ta'ala itu adanya didahului dengan tidak ada. Nah, adanya Allah dengan didahului tidak ada, itu mustahil. Jadi kalau begitu, Allah tidak butuh kepada mukhasis. Allah tidak butuh kepada yang mengadakan. Setiap sesuatu yang diawali dengan tidak ada, itu namanya muhdis, baru. Itu namanya hadis. Namanya baru, sekalipun neraka, surga, baru. Neraka udah ada belum sekarang? Surga udah ada belum sekarang? Udah ada. Uiddat lil muttaqin, sudah disediakan tuh surga untuk orang-orang yang bertakwa. Dan dia kekal, surga, neraka, kekal. Tapi dia didahului dengan tidak ada. Nah, berarti dia termasuk ba'ru. Jadi surga neraka ba'ru. Hanya Allah yang baqo. Hanya Allah yang azali. Wa qawlu hadisan mu'alun, keadaan Allah Ta'ala ba'ru, itu mustahil. Wa yajimu fi haqqi Ta'ala, dan wajib pada Allah Ta'ala. Nah, itu sudah selesai. Masalah qiyamuhu Ta'ala binafsih. Nah, itu makna qiyamu ta'ala binafsi, seperti itu. Wa yajibu fi aqi ta'ala al-wahdaniyatu, wajib oleh Allah Ta'ala bersifat esa. Esa dalam apa? Fi dhati, dalam zat. Dalam apa? Wa fi sifati, dalam sifat. Dalam apa? Wa fil af'ali, dalam segala perbuatan. Esa Allah pada zatnya, esa Allah pada sifatnya, esa Allah pada perbuatannya. Bagaimana maknanya? Wa makna wahdaniyati fi dzati, makna esa Allah pada zatnya, anna bahwasanya dia itu laisat murakkabatan min ajza'i muta'addidatin. Bukanlah, tidaklah Allah itu tersusun dari bagian-bagian yang berbilang-bilang. Esa pada zatnya. Esa pada zatnya, maksudnya Allah Ta'ala enggak tersusun dari bagian yang berbilang-bilang. Kalau kita nih terdiri dari bagian yang berbilang-bilang, artinya bilang-bilang banyak. Paling dalam sekali sum-sum. Di atas sum-sum ada tulang. Di atas tulang ada lapisan tulang. Lalu ada daging. Ya, ada maksudnya di dalam daging tuh ada selaput darah antara daging bawah daging atas, itu ada jantung, ada empedu, ada hati, ada limpa, bahkan ada yang ada susunya. Bahkan ada juga TAI-nya. Tuh, manusia, binatang apa aja. Lalu sampai ada kulitnya. Ada rambutnya, ada kupingnya. Tuh, manusia. Terdiri dari berbagian, terdiri dari bagian-bagian yang banyak. Beda dengan manusia, ada beda dengan Allah. Esa Allah, enggak ada terdiri dari seperti ini. Kok bisa begitu? Ya itulah yang namanya Allah. Wa makna wahdaniyati fi sifati, dan makna esa pada sifatnya annahu ta'ala, yaitu maksudnya Allah Ta'ala, laisa lahu sifatani, tidak ada bagi Allah dua sifat, fa'aksaru atau lebih.
atau persifatannya, atau lebih min jinsin wahidin dari satu jenis, kakudrataini seperti dua kekuasaan, wakaza dan seterusnya, iradataini. Jadi makna esa Allah pada sifatnya bahwa Allah Ta'ala enggak ada baginya dua sifat atau lebih daripada satu jenis, dua kekuasaan. Jadi Allah ada dua kekuasaan, ini enggak kayak begini. Ya kita kalau ada dua kekuasaan berarti apa? Lemah. Nah Allah enggak begitu. Allah Maha Kuasa. Bagaimanapun, dimanapun, apapun. Walaysa li ghairihi sifatun tushabi'u sifatuhu ta'ala. Dan tidak ada bagi selain Allah sifat yang menyerupai dia sifatnya Allah. Tushabi'u sifatahu ta'ala. Tushabi'u sifatahu ta'ala. Yang menyerupai yaitu sifat akan sifatnya Allah Ta'ala. Enggak ada sesuatu apapun yang menyerupai sifat Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bersifat seperti itu. Enggak ada yang lain. Kita pemaaf Allah lebih. Enggak ada yang maafnya seperti Allah. Allah penyayang. Enggak ada yang penyayangnya seperti Allah. Allah yang baik, yang tidak baik dikasih duit, dikasih rezeki, dikasih nafas, dikasih ngeliat, dikasih dengar, dikasih ngomong, dikasih berjalan, dikasih merasa, dikasih meraba, bisa jalan, bisa lari, bisa jalan-jalan, bisa piknik. Walaupun itu maksiat, coba kalau kita, bisa nggak kayak begitu? Nggak bisa. Kita biasanya bersikap baik sama yang mana? Sama yang baik. Sama yang gak baik gak bisa. Kecuali kita udah belajar dengan berbagai ilmu kita dapat, baru udah bersikap. Wa makna wahdaniyati, makna wahdaniyah esa fil afali pada perbuatan anahu, yaitu bahwasannya laisa li ghairi fi'lun minal afali. Tidak ada bagi selain Allah perbuatan daripada perbuatan-perbuatan. Enggak ada yang bisa menyamai perbuatan Allah, hanya Allah yang bisa. Apa contoh? Kita kata kecil tapi besar. Siapa yang bisa bikin pohon toge? Pohon toge. Tahu enggak pohon toge? Enggak kenal lagi, makan doang dong. Makan doang. Dulu toge murah, sekarang mahal. Pohon toge, ya, ada bijinya dia tumbuh, merekah, lalu tumbuh, berjalan. Pernah lihat nggak proses tumbuhnya pohon toge? Pernah? Nah, unik kan bisa tumbuh. Ya, ya. Apalagi manusia. Coba kamu renungi itu luar biasa. Sperma laki-laki tersimpan dalam ovum perempuan, lalu tersimpan dalam rahim perempuan, lalu janin itu tumbuh. Ada matanya, ada telinganya, ada kakinya, badannya semua. Siapa yang bikin? Allah. Coba renungin itu perbuatan Allah. Setelah dia udah matang, umurnya sudah matang, sudah 6 bulan, di atas 6 bulan, 6 bulan, di atas 6 bulan mulai keluar, 7 bulan tua, 8 bulan muda lagi, 9 bulan tua. Keluar, pro. Oa. Bagus tuh anak kecil nangis.
lalu dipelihara sama emaknya hidup gitu. Ada juga yang mati sih. Biasanya kalau mati, dia mati, biasanya itu ibunya lagi melahirkan sembarangan ya. Biasanya begitu. Kalau ada anak kecil, masih kecil udah sakit, biasanya emaknya lagi hamil sembarangan, kagak mau makan sayur, enggak mau makan buahan, enggak mau makan ikan. Makanya apa, nasi doang. Itu juga senetet, bukan dikit lagi. Nasi doang. Males. Ibadahnya juga males. Apalagi enggak mau sembahyang, enggak mau apa. Jadi dua-duanya enggak ada. Makanan bagus enggak ada. Ibadah bagus, ibadah enggak ada. Maksiat melulu. Ini pertumbuhan anaknya jelek. Nah kalau pengen bagus pertumbuhan anaknya, emaknya rajin ibadah, sholatnya rajin, baca Quran, zikir, khusnuzan selalu kepada Allah, kepada manusia. Lalu makannya bagus, kurma setiap hari 7 butir, jeruk setiap hari, makan nasinya cukup, ibadahnya cukup, insya Allah anaknya tumbuh dengan baik. Itu kalau ya, anaknya masih kecil udah sakit bahkan sampai meninggal, itu biasanya ya, ya ibunya yang kayak begitu, orang tuanya. Kalau anak mah bagaimana orang tua. Nah kamu nih kalau kepengen keturunan kamu baik, dan sekarang kamu ciptakan keturunan yang baik dari mulai sekarang. Jangan berbuat yang jelek. Kalau kamu berbuat yang jelek, anakmu plus jelek. Memang udah jelek akhirnya. Plus jelek. Males, ntar anakmu lebih males lagi dari kamu. Rajin, rajin aja dia males. Lemas, lentai, enggak semangat, anak mesti begitu juga. Ciptakan bibit unggul. Lihat kalau padi bibitnya unggul, tumbuhnya nanti unggul enggak tuh? Insya Allah unggul tuh hasilnya. Padinya padi perak. Ntar tumbuhnya hasilnya perak enggak? Perak. Jelek dilihatnya. Orang kalau jelek dilihat, dimakan enak gak? Ya dimakan, jelek dilihat aja kagak enak, bagaimana? Dimakan. Gue geli banget ini. Kenapa? Dilihat juga kagak enak, bagaimana? Dimakan, gak mau. Dari sekarang. Perbuatan Allah gak ada yang nyamain. Siapa yang bisa bikin? Manusia, enggak ada. Jangan manusia. Hewan dah, kucing, siapa yang bisa bikin kucing? Enggak ada yang bisa bikin. Pohon tadi, pohon toge, siapa yang bisa bikin pohon toge? Enggak ada. Perbuatan Allah enggak bisa diserupakan dengan apapun. Di Jepang ada robot paling hebat bisa ngelayanin. Jadi pembantu di rumahnya. Tapi dibandingkan dengan kamu, mana bagusan? Oh, jauh kemana-mana. Tak terbandingkan. Bahkan enggak bisa dibandingin. Sampai saat ini enggak ada seorang profesor satu pun dimanapun yang bisa bikin pohon toge. Ada enggak? Enggak ada. Cuma Allah satu yang bisa. Bikin manusia, siapa yang bisa bikin manusia? Hanya Allah. Ada orang bikin robot dari manusia, orang-orangan. Manusia. Enggak ada yang bisa. Lihat satu film. Film
buatan manusia alur ceritanya dengan film sejarah. Lihat mana enakan kira-kira. Enakan sejarah. Walaupun sudah ada distorsi. Tapi enakan sejarah. Dia lihatnya itu hidup. Tapi film buatan manusia enggak. Apa kata kita? Impossible. Impossible. Gak mungkin seperti ini. Ya? Kenapa? Menyalahi kodrati. Tapi kalau Allah bikin sesuai dengan fitrahnya, ya, sesuai dengan fitrahnya, kan begitu kita. Kalau lapar makan tuh, kalau haus minum, kalau mules buang, kalau ngantuk tidur. Itu otomatis. Kalau pengen makan bilangnya makan, pengen minum bilangnya minum. Jangan kamu bilang sembarang, sepele itu. Itu luar biasa. Artinya di stop kontak. Ini buat nyalain lampu yang nol di sini. Ini buat nyalain lampu yang sebelah sana. Allah nggak pakai pencet lagi, tinggal kepengen doang langsung menjalan. Pengen kencing, keluar lewat tuh, yang depan, bukan lewat belakang. Pengen kencing lewat depan, bukan lewat belakang. Subhanallah. Tombolnya dari mana? Dari rasa. Subhanallah. Dari rasa. Dari rasa. Satu aja yang kita nggak bisa kuasain. Dia akan apaan kira-kira yang lebih terkesan. Dia bergerak aja. Tanpa kita. Tanpa kita gerakan, dia bergerak. Oh, alhamdulillah. Saya udah kedipin soalnya. Tuh, kedip. Padahal dia nggak mau kedip. Iya. Kenapa Allah ciptakan seperti ini? Pasti ada sesuatu yang... Kalau kita yang kedipin, nggak mampu untuk menahan rasa-rasa masuk ke dalam mata kita. Tadi masuk alasan kini, kenapa aku nggak sempat kedip lagi? Nggak ada begitu. Dia akan sendirinya kedip. Subhanallah. Jangan kamu anggap itu sepele. Ini kita ini lupa berterima kasih kepada Allah. Betapa banyaknya Allah berikan nikmat kepada kita. Tidur juga nikmat dari Allah. Tidur. Tapi jangan tidur. Lagi ngaji tidur. Lagi zikir tidur. Jangan ntar waktunya tidur. Nah, kita udah dikasih nikmat tidur, atur. Kapan waktunya tidur? Kapan waktunya belajar? Kapan waktunya makan? Wa dalil ala zalika, dalil atas demikian itu anna bahwasanya lau kana muta'addidan, jika Allah berbilang-bilang banyak Allah, lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, niscaya tidak diadakan sesuatu ini pun daripada ini makhluk. Enggak diadakan, kenapa enggak diadakan? Berantem Tuhan banyak. Jika Allah berbilang-bilang, berantem. Pemimpinnya berbilang-bilang, pemimpinnya ada dua, berantem enggak? Berantem, satu aja berantem. Membawa sama rakyatnya, bawaannya. Bagaimana kalau presidennya dua? Bukan berantem lagi, berkelahi. Berkelahi sama berantemnya. Ini ya. Wa yajibu fi hakitana al-kudratu wa ma'ala al-masawah.